TV KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Walaupun kita dah dah lama dah menyambut Hari Raya ni, tapi saya tetap nak pakai baju raya. Kan raya kita kan sebulan. Alright. Walau bagaimanapun, kita tetap meneruskan kelas kita pada hari ini dalam grafik komunikasi teknikal bersama dengan guru kita. Anda mesti nak tahu siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, murid-murid, walaupun kita berhari raya, tetap kita menjaga SOP kita, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan yang paling penting, sebelum buat apa saja, pakai cecair pembasmi kuman agar tidak terkena jangkitan wabak COVID-19. Alright, murid-murid, anda dah bersedia ke belum? Biar kalau anda dah bersedia, jom kita kenal dengan guru kita yang mengajar kita pada hari ini. Kita saksikan profil guru kita. Selamat datang kepada Cikgu Fatiha. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik. Wow, Cikgu pun pakai baju raya juga, Cikgu, ya? Ya, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Cikgu. Tapi itulah, saya nak datang rumah Cikgu. Tapi iyalah, kita kan PKP, kan? Tak boleh rentas lagi, kan? No, tak no. Rentas lagi. Nanti kita raya secara online. Boleh, Cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey, baik, Cikgu. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu, Cikgu? Dipersilakan. Okey, sebelum kita buat apa-apa, cikgu, kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey, saya pula, cikgu. Alright, bila kita dah kenakan cecair pembasmi kuman kita, barulah kita boleh buka pelitup muka kita, cikgu. Okey, tapi murid-murid, jangan buang merata-rata, letak dalam bekas yang kita bawa. Macam cikgu, besarnya bekas cikgu. Saya ada plastik, cikgu. Saya ada bekas. Alright. Yang paling penting, kita dapat menjaga pelitup muka kita. Nanti nak pakai balik pun boleh, cikgu, kan? Betul, okay. Boleh. Alright, cikgu memang beraya betul lagi ni, cikgu. Ya, sakan. Cikgu, hari ini apa topik kita, cikgu? Untuk hari ini, kita akan belajar topik yang kedua, iaitu garisan, sudut dan juga bulatan. Okey, cikgu. Jadi kita nak dengar apa kata murid-murid tentang topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Saya suka sahaja JKT ini kerana ianya merupakan bidang kemahiran. Dengan bidang kemahiran, saya tidak perlu mengingati maklumat dengan banyak dan hanya perlu membuat latihan secukupnya. Saya juga bercita-cita ingin menjadi jurutera elektrik pada masa hadapan. Dan ianya membuatkan saya ingin mengambil subjek ini supaya saya mendapat mempelajari asas dari mula sampai akhir. Saya suka subjek ini kerana ianya berketepatan dengan cita-cita saya, iaitu ingin menjadi seorang jurutera. Dengan mengambil subjek ini, saya dapat mempelajari tentang undang-undang pendawaian elektrik, undang-undang perpaipan dan juga undang-undang kejuruteraan lukisan bangunan. Ianya dapat membantu saya untuk mencapai cita-cita saya, iaitu ingin menjadi seorang jurutera mekatronik. Saya suka belajar subjek JKT kerana subjek ini bertepatan dengan impian saya, iaitu untuk menjadi jurutera mesin yang bekerja di atas pelantar minyak. Selain itu, subjek ini juga menjadi pendedahan awal untuk saya melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Didik TV KPM. Okey, cikgu, murid-murid kita tadi, saya dengar cikgu ramai nak jadi engineer, cikgu. Dan murid-murid sekalian, tak silap saya, cikgu pun merupakan engineer sebelum ni, cikgu. Ya, wow, betul. Nampak je kecil, comel, cantik macam ni, kan? Seorang engineer tau. Jadi murid-murid kita boleh jadikan Cikgu Fatiha sebagai inspirasi kita untuk menjadi seorang engineer, cikgu, ya? Boleh. Okey, baik, cikgu. Sebelum kita nak meneruskan kelas kita pada hari ini, apa kata kita berehat seketika, cikgu? Boleh.
Kejap lagi kita nak jemput murid-murid kita masuk ke dalam kelas. Kita berehat seketika. Kita kembali semula dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Saya pun nak jadi engineer lah cikgu. Boleh cikgu eh? Boleh, boleh. Tapi sebelum nak jadi engineer tu, pastikan kita ada ilmu yang akan cikgu pelajari pada hari ini. Betul cikgu? Betul. Okey, jadi murid-murid kita pun dah bersedia untuk bersama dengan kita pada hari ini cikgu. Kita nak jemput mereka masuk ke dalam kelas. Murid-murid masuk. Kita bersama dengan murid-murid kita pada hari ini. Kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu, cikgu. Apa kata kita start berkenalan dengan siapa nak dulu? Okey, Huzi. Silakan, kenalkan diri anda. Okey, silakan. Kenalkan diri. Siapa nak mula dulu? Dini. Nur Dini, silakan. Okey. Dengar ke tidak ni? Siapa nak kenalkan diri dulu? Afika lah. Afika boleh kenalkan diri dulu. On kan mikrofon. Silakan. Hai, salam sejahtera. Nama saya Nur Afika binti Abdul Wahab dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Okey, terima kasih. Seterusnya, kita nak berkenalan dengan Huzir Rizal. Dengar tak? Okey, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Uzaidani, pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman di Bentong Pahang. Alright. Seterusnya, kita ada lagi murid kita, Hana. Silakan, Hana. Okey, bukakan mikrofon tu. Onkan mikrofon. Alright. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Dr. Terhana binti Muhammad dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Okey, terima kasih. Seterusnya, kita ada siapa dia? Hafizah, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dekatkan mikrofon tu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Hafizah binti Sulaiman dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Okey, terima kasih. Seterusnya, kita ada Nur siapa Nur Dini, lagi? Firzana. Nur Dini. Firzana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Dini Firzana binti Muhammad Rosli dari SMK Bentong Pahang. Okey. Terima kasih. Seterusnya terakhir kita ada terakhir. Siapa cikgu? Akasha. Akasha, silakan Akasha. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Akasha bin Rizal dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Okey, daripada Bentong. Cikgu duduk di Bentong ke cikgu? Ya, betul. Saya daripada Bentong, faham. Jauh-jauh datang ke sini untuk beri kita ilmu kan? Hashtag terima kasih cikgu. Okey cikgu. Tanpa lengahkan masa lagi, murid-murid kita pun dah bersedia untuk bersama dengan kita dalam kelas kita pada hari ini. Grafik Komunikasi Teknikal untuk tingkatan 4, modul yang kedua. Silakan cikgu. Okey, semua sudah bersedia? Semua sudah bersedia? Okey, okay, dia tunjuk macam ni cikgu. Okey. Okey, teruja ya. Alright. So kita saya kenalkan diri saya dululah. Nama saya Cikgu Cikgu Nur Fatiha daripada SMK Sulaiman Bentong Pahang. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan masuk kepada modul yang kedua iaitu garisan, sudut dan juga bulatan. Alright. So ini adalah topik tingkatan 4, okey? Alright. So kita tengok dululah gambar yang saya beri kepada kalian. Okey. Boleh nampak tak gambar yang saya tunjukkan ni? Pelajar-pelajar? Boleh. Okey. Hafizah, apa yang kamu nampak dalam gambar ni? Ferris wheel. Ferris wheel. Akasha, apa yang kamu dapat lagi pada gambar ni? Ada garisan-garisan Ferris wheel lah. Ada garisan. Binaan dia. Oh, okey. Lagi Huzir? Bulatan cikgu. Ada bulatan. Dini nampak apa pula? Ada sudut-sudut pada kaki. Ada sudut-sudut. Okey, so kita nampak pada Ferris wheel ni sudah ada banyak sangat garisan.
Kemudian ada sudut pada kaki untuk letak ferris wheel, untuk menjamin ferris wheel itu stabil. Kemudian kita ada bulatan ferris wheel lah untuk menggerakkan gondola tersebut. Oh, saya ingat mereka nak jawab taman tema je tu. Nampak itulah. Macam seronok je kan. Mereka dah tak nampak taman tema. Oh. Dia nampak lebih pada itu. Ini engineer cikgu. Ini engineer insya-Allah. Okey, so okey, kita ada beberapa objektif untuk hari ini. Untuk hari ini, yang pertama sekali kita akan belajar melukis dan juga membahagi garisan mengikut nisbah. Kemudian kita ada yang kedua, kita akan belajar membina pelbagai sudut menggunakan sesiku set. Okey, sesiku set mana? Cuba angkat tangan sikit. Nak tengok ada tak sesiku, sesiku set dengan awak? Sesiku set. Sayang, sesiku set. Ha, tu dia. Ha, Hana dah tengok. Oh, tu dia. Itu ada. Sesiku set, cikgu? Ya, itu sesiku set. Okey. Kemudian kita akan melukis bulatan dan juga lengkung apabila diberi jejari, diameter dan juga tiga titik. So kita ada membina garisan, membina sudut dan juga membina bulatan. Ada tiga objektif kita hari ini. Jadi semua dah bersedia dengan peralatan untuk melukis hari ini? Alright. So kita masuk yang pertama iaitu garisan. So garisan ni sebenarnya adalah sambungan titik-titik. Sambungan titik-titik? Ya, kalau ada satu je titik, dia bukan garisan. Dia hanya titik. Jadi garisan ni adalah sambungan titik-titik. Okey, cikgu. Yang ni saya selalu buat, cikgu. Waktu tadika dulu. Ya. Sambung titik A, pergi dekat B, pergi dekat C, cikgu. So, nanti akan jadi bentuk apa? Gajah lah. Bulat, gajah, bulat, apa kan, semua. Ya, itulah. Itu garisan. Okay. Permulaannya kat tadika, kita belajar titik-titik dulu. Betul, cikgu. Okey. So, alright. So, dalam garisan, kita perlu tahu dua jenis garisan. Iaitu satu garisan serenjang. Antara garisan yang penting adalah garisan serenjang. Garisan serenjang ni adalah garisan yang bersudut 90 darjah. Oh. Garisan yang bersilang dan bersudut 90 darjah. Kalau dia bersilang sahaja, bukan 90 darjah, dia bukan garisan serenjang. Mm-hmm. Kemudian garisan yang kedua yang perlu kamu tahu adalah garisan selari. Garisan selari adalah garisan dua atau lebih garisan yang mempunyai jarak yang sama di antara dua garisan tersebut. So, kalau ada tiga, maksudnya tiga-tiga tu mesti ada jarak yang sama. Oh, itu nama selari, cikgu. Itu selari. Okey, parallel lah dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai parallel line. Alright. Kita terus nak membina ni. Sebab dah tahu tadi ada dua jenis garisan. Satu garisan serenjang, satu lagi adalah garisan selari. Okey, semua dah bersedia dengan alatan-alatan untuk membuat garisan serenjang dahulu. Okey, kita nak buat garisan serenjang, cikgu. Yes, nak buat garisan serenjang. Okey, so kita kalau tengokkan dekat sini, kita ada satu garisan yang berwarna hitam. Kemudian kita ada satu titik, iaitu X. Jadi, kita diminta untuk membuat garisan serenjang melalui titik X. Macam mana nak buat? Kalau kita ingat balik, tadi garisan serenjang adalah garisan yang bersilang dan bersudut 90 darjah. Oh. Okey. Kalau hanya bersilang, tak 90 darjah, dia bukan garisan serenjang. Okey, macam mana nak buat dia? So, langkah pertama daripada X, dari X kita bina lengkuk untuk memotong garisan yang sedia ada. Okey. Okey, kemudian yang kedua, awak akan dapat titik A dan B. Okey, so kamu dapat titik A dan B. Lalu kemudian kita nak buat apa? Seterusnya kita bina lengkuk pula yang berjejari sama daripada A dan B. Alright. Kemudian akhirnya barulah kamu dapat garisan serenjang. Tu 90 darjah di situ, di C. Oh. So 90 darjah tu duduknya di sini. Cikgu, kalau kita pakai pembaris biasa je, cikgu, boleh tak? Kita tak perlu pakai sesiku tu. Okey. Kalau kita pakai pembaris biasa je, pembaris yang 15 cm je, kita boleh buat garisan lurus. Okey, cikgu. Okey. Jadi, untuk buat garisan serenjang tu, mungkin tak accurate. Oh. Tak accurate sebab kita nak kena pastikan dia betul-betul jatuh 90 darjah. Agak-agak je lah, cikgu. Agak-agak je kan? Mungkinlah kalau agak-agak je, tapi kita perlukan ketepatan. Yeah, cikgu. Itu keyword dia. Dalam subjek ni kenakan ketepatan. Kalau tak tepat, dia jadi salah nanti. Nanti cikgu reject kertas. Jangan lupa kalau kita nak bina bangunan, kalau sengit, apa jadi? Jadi menara condong. Menara condong. Okey, cikgu. Okey. So, itu adalah cara nak membina garisan serenjang melalui titik X. Okey. Kalau tadi titik X tu berada pada garisan, sekarang
garisan serenjang juga yang perlu dilukis, tapi titiknya di luar garisan. Oh, kalau tadi di garisan. Ah, di garisan kan? Okey, sekarang dekat luar garisan. Jadi macam mana nak buat dia? Alright, so yang pertama, langkah pertama, bina lengkuk dahulu. Bina lengkuk dahulu. Bina lengkuk dahulu daripada P ni, bina lengkuk yang berjejari. Alright, kemudian dia akan potong pada garisan yang ada dekat situlah. Okey. So, kita dapat dua garisan lah cikgu. Ya. Yeah. Yeah. So titik. Kita dapat dua titik, bukan dua garisan ya. Dua titik. Dua titik iaitu X dengan Y. Alright, daripada titik X dan Y itulah tadi, okey, kita bina pula lengkuk yang sama pusatnya di bahagian bawah. Sebab bahagian atas saya tak perlu buat dah, kita dah ada P. Right. Kemudian, kita dapat titik Z. Kita bila kita dah buat lengkuk tu, kita dah akan dapat titik Z. Next, kita garislah daripada P pergi ke Z. Itu confirm 90 degree. Ini confirm 90 degree lah. Okay? Itu cara dia cikgu eh? Ya, itu cara dia. Walaupun dia berada di luar garisan. Ya, walaupun dia berada kat mana-mana, tapi caranya sama. Murid kita tengah buat kena cikgu? Tengah buat ke? Cuba tunjuk sikit. Cuba tunjuk sikit. Tengok sikit. Tunjuk. Hafizah. Hafizah tunjuk sikit. Nampak ke? Nampak kat situ. Dia pun dapatlah cikgu 90. Sebab cikgu dia tengah ajar. Betul. Saja je cikgu, saya nak test mereka ni. Kau tengah makan kuih raya ke mana tahu. Semangat mereka tu walaupun raya dia tetap nak menuntut ilmu. Ya. Betul cikgu, silakan. Okey, so ada soalan ke pelajar-pelajar daripada kamu? Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada saya ayuh Dini. Tuh. Ya. Boleh ke nak buat guna sesiku set je ke kena juga guna kaedah geometri? Okey, terima kasih Dini kerana bertanya. Okey, saya tengok sesiku set yang mana satu Dini? Saja nak test. Okey, tu sesiku set dia. Okey, terima kasih Dini. Alright, so pertanyaan Dini ialah boleh tak kalau nak buat guna sesiku set saja sebab sesiku set memang 90 darjah. Yang kita gunakan tadi, dua tadi yang saya tunjuk itu kita gunakan kaedah geometri. Okey, kita gunakan kaedah geometri. Kalau nak gunakan sesiku set saja boleh juga, tak ada masalah. Letak je sesiku set awak tadi tu yang 90 darjah, yang apa 90 darjah tu. Kemudian awak lukis je lah. Oh, itu pun dah boleh dapat juga. Lepas tu awak lukis je tepi dia. Macam tu. Yes. Lagi express lah cikgu eh? Tu lagi express. Tapi kita ajar untuk kaedah geometri supaya dia tahu jalan jauh dan jalan dekat. Betul cikgu. Ada jalan jauh, jalan dekat. Jalan shortcut saja. Kita kena tahu jalan jauh. Tapi biasa murid ni cikgu, asal ada shortcut semua dia lalu. Okey. Alright, kita pergi yang seterusnya. Kejap ya. Okey. Alright, so tadi kita ada garisan serenjang. Sekarang kita masuk garisan yang kedua iaitu garisan selari. Ini asas yang kamu kena tahulah. So garisan selari dekat sini dia bagi awak A dengan B. Kemudian ada beri jarak T dekat situ antara dua ni. Okay, sorry ya. Dekat sini ada jarak dia adalah T. Ada jarak T. Ni jarak yang sebenarnya lah. Itu T. Yang warna merah itu adalah T. Okay, jarak yang perlu kita buat. Jadi macam mana kita nak buat garisan selari daripada AB ni? Ada garisan bawah dengan atas lah kita tahu. Alright, so pertama sekali bina garisan serenjang. So tadi dah tanya yang paling mudah kita gunakan set square. Sesiku. Sesiku set, minta maaf. Sesiku set, garis saja kita dapat garisan serenjang. Alright. Kemudian kita ukur T tadi berapa. Ukur ya. Gunakan jangka lukis, ukur. Kemudian kita tandakan lengkuk tu. Itu adalah jarak T. Kita ukur kat sini, kita tanda kat situ. Kemudian menggunakan sesiku T, kita garislah garisan selari kita. Dapat selari? Yes. So selari dah sampailah hujung bila-bila. Infinity. Infinity. Jadi maknanya jarak di antara kedua-dua yang selari tu sama cikgu? Ya, sama. Kalau walaupun ada yang ketiga, keempat, kelima pun tetap kata sama. Kata keempat, kelima sampai atas pun kalau kita menggunakan jarak yang sama, dia akan dapat jarak yang sama juga. Okey cikgu. Alright. So itu tentang garisan selari lah. Jadi kita kena tahulah. Kemudian kita nak membahagi garisan kepada beberapa bahagian. Jadi kita minta contoh kat sini ialah kepada lima bahagian lah. Sebenarnya nak bahagi bukan kata lima lah. Boleh bahagi berapa-berapa banyak sahaja. Okay. So bagaimana nak buat? Yang pertama sekali bina garisan condong. Garisan condong ni tak ada sudut. Buat sahaja. Kok mana pun boleh? Kok mana nak condong terang mana pun boleh. Okey cikgu, seterusnya. Okey, kemudian dia bina garisan condong. Kemudian kita bahagikan garisan condong tu sama jaraknya kepada lima. Kenapa lima? Sebab kita nak bahagi lima lah, lima bahagian. So kita bagi kepada lima. Right. Kemudian kita bina garisan dari lima ke B.
4, 5 ke B. 5 ke B. Alright, kita bina garisan 5 pergi B. Okey, 5 pergi B. Kemudian kita buat garisan selari. Selari. Okey, selari pada setiap titik 1, 2, 3 dan juga 4. Mm-hmm. Tadi kita dah belajar garisan selari macam mana kan? Ya. Yeah. Okey, jadi kita buat garisan selari seterusnya macam tu. Oh, kalau cikgu saya pakai pembaris cikgu, kemudian saya bahagi kepada 5. Itu kena ukur cikgu? Kan? Itu ukur cikgu. Ukur benda satu-satu tak? Kita bagi lagi cepat lagi. Oh, ini lagi cepat cikgu. Ini lagi cepat lagi sebenarnya kita yelah, bagi ikut ni. Kalau kita bahagi guna matematik tu cikgu, nanti dia dapat poin-poin pula. Ya, kalau ikutkan pembaris kita tu 1 mm sahaja kan? Jarak antara satu sengat tu. Okay. Kalau dapat 0.67777, macam mana nak cari? Betul juga cikgu. Kan? Kalau macam ni kita boleh dapat tepat ke cikgu? Kita boleh dapat tepat lah. Tapi kalau kita nak ukur guna pembaris, memang kita tak dapat nombor 0.667 tu. Tapi gitu. Memang tepat yang ni. Okey, cikgu. Okey. Alright. Okey, tadi sama. Kita bina condong juga pada mulanya. Kemudian kita bahagi juga garisan kepada 5. Kenapa 5? Sebab 3 tambah 2 dapat 5. Okey. So, kita bahagi kepada 5 bahagian. Kemudian kita tarik daripada 5 pergi ke B. Sama juga. Sama macam tadilah. Alright, so kita dah bagi 5 kepada B. Sekarang sebab tadi kita dah cerita pasal lemang. Ya. Sebab betul, raya kan dia lemang lah. Kalau tak raya tu cerita pasal lain. Okey. So nak bahagi lemang tu ada orang dapat lebih, jiran sebelah dapat lebih, kita ni tuan rumah dapat sikitlah, tak apalah kan. Tak apalah cikgu. Okay. So kita nak bagi 3 ke 3 nisbah 2. Okey, kita gariskan garisan selari tadi daripada titik 3 sahaja. So sekarang barulah ni yang 3 tu bagi kat jiran, yang 2 tu makanlah kita kat rumah. Bagusnya lah jiran macam ni kan. Ya, kita kena lebihkan jiran. Betul cikgu. Barulah harmoni. Barulah raya cikgu. Barulah raya. Okey cikgu. Okay, tunjukkan yang kelukis belajar. Mana yang kelukis? Itu yang kelukis mereka. Maknanya cikgu, kita tak perlu bimbanglah. Maknanya lemang kita itu panjang mana? Ya, tak kisah. Panjang. Kalau beli yang RM12 dapat kecil. Dapat kecil. Yang RM18 tu panjang. Panjang, panjang. Susah nak potong ni. Kalau yang panjang tu bukan lemang, meriam. Itu meriam, cikgu. Tapi jangan main meriam tau. Jangan main meriam, ya. Okay. Sebab nak buat meriam pun kena ukur, cikgu. Ya, betul. Sebab kalau kecil, tak berapa jauh pergi dia. Tak berapa jauh pergi dia. Kalau besar tu mungkin bunyi besar. Tetap menggunakan konsep yang sama, cikgu. Konsep sama. Jadi sebenarnya aplikasi dia bukanlah untuk jadi engineer aja, nak jadi pemain mercun pun boleh. Allahuakbar. Jangan nanti polis datang rumah nanti. Okey, baik cikgu. Okey, so. Baik, sebelum kita teruskan cikgu, apa kata kita berehat seketika? Boleh. Sebab lemang nanti sejuklah lama cikgu. Ya, betul. Okey, beri-beri jaga mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Cikgu, tadi saya tengok ada kita panggil apa tu cikgu? Macam kalau kalau tema? Dalam taman tema itulah cikgu. Ferris wheel nama dia yang pusing. Ferris wheel. Kan? Buayan tu. Tapi cikgu, saya pernah sekali tu cikgu kan naik yang besar tu cikgu. Saya naik dekat Melaka. Aiswan Malaysia. Aiswan Malaysia. Ya, betul. Tapi cikgu, kukuh ke cikgu? Kukuh. Okey, mestilah kukuh sebab kita ada engineer-engineer yang di sebaliknya. Apa antara benda penting yang perlu kita ambil titik berat dalam kita nak pastikan bulatan tu kukuh cikgu? Okey, jadi kalau nak bulatan berdiri dengan sendiri tak lepas. Tak lepas. Jadi kita perlukan sudut. Kita perlukan sudut lah cikgu. Sudut. Kita perlu belajar tentang sudut. Okey. So kalau tadi kita dah buat garisan untuk buang tulang-tulang kepada Ferris wheel. Jadi sekarang kita nak buat kaki Ferris wheel, kita perlukan sudut. Okey, so sudut. Dalam sudut ada pelbagai jenis sudut. Banyak sangatlah, daripada kosong sampai 360 darjah. 360 darjah. Okey. Jadi kita belajar untuk hari ini kita nak buat sudut 30 darjah dahululah. Okey, dekat sini kalau nak tengok, okey yang ni saya dah tunjuk dah. Kita ada sesikuti. Sesikuti. Okay, dalam membuat sudut, sesikuti ni adalah komponen penting untuk menyokong sesiku set kita. Jadi kalau tak ada sesikuti ni nanti mungkin sudut kita akan jadi sengit.
Oh. Sebab sesiku T ni fungsinya untuk membuat garis ufuk yang lurus. Tadi sesiku L. Sesiku L tu KH, kemala hidup. Oh, kemala hidup. Yeah. Tapi tadi siku L. Tadi siku set. Siku set. Siku set. Yeah, oh, siku. Saya silap lah ni. Tak apa. Okay. Yang ni cikgu? Yang ini sesiku T. Kalau okay. L, kita masuk bank KK, kita potong kayu. Oh, itu potong kayu cikgu eh? Potong kayu, ya. Nak potong kayu, ya. Siku L. Okey. Okay, so, macam mana nak buat sudut 30? Jadi, kita perlukan siku T untuk menyangga. Dia panggil sebagai menyangga lah. Okey, kita letakkan, pertama sekali kita letakkan sesiku set 30 darjah. Okey, mana satu siku set 30 darjah pelajar? Tunjuk pada saya. Nak tengok ni, jangan, mana 30? Oh, hak tu. Mana Huzir? Hak tu. Oh, yang tu okay. 30 cikgu? Ya, yeah, 30 dengan 60 dia berbeza. Mm-hmm. Sebab dia yang 30 dia runcing, kecil runcing. Kan? Yang 30 kilogram dia kecil orangnya. Dan saya tak sambung. Kan? Ya, yeah, okey. Alright, kita letakkan sesiku set kita di atas sesiku T. Okey, mm-hmm. Kemudian apa kita perlu buat? Maka kita perlu garis. Garis kan? Garis sahaja merentasi titik A. So, bila kita dah garis, maka kita dapatlah garisan bersudut 30 darjah. Oh. Tapi, yang mana satu 30 darjah, yang mana satu 50 darjah? So, yang belah kanan tu adalah 30 darjah. Yang sebelah kiri itu, kalau kita tahu, satu garisan lurus, nilainya adalah 180 darjah. Oh, tolak kan lah cikgu eh? Tolak. Sebab tu kita perlukan matematik dekat situ. Oh. Jadi 180 tolak dengan 30. Betul. Okay. So, dapat 150 di bahagian kiri, 30-nya di bahagian kanan. Oh. Kita buat satu garisan, kita dapat dua sudut terus. Dua sudut terus? Yes. Mm-hmm. Buy one, free two. Buy one, free two? Yes. Terus dapat dua jumlah. Terus dapat dua. Jadi, tak perlu pening-pening kepala nak buat dua kali. Okay? Mm-hmm. So, sebelah dapat 30, so sebelah lagi dapat 150. Okey, kita nak tengok sudut yang kedua yang kita boleh lukis adalah 45 darjah. Aha, macam mana so, pula tu cikgu? 45 darjah. Cuba tengok pula sesiku set 45 darjah. Yang mana satu pelajar? Tengok sikit mana ya. Oh, yang itu. Bagus. Terima kasih. Oh, belah sini pula cikgu eh? Ya, dia sama. Oh, sama. Kalau 45 darjah, dia macam segi tiga kaki sama. Oh. Kiri kanan sama, bawah. Di bahagian bawah ni tu cikgu eh? Ya, kiri kanan dia sama ya. 45 sebab sudut 45 campur 45 dapat 90. Alright. Okey. Okey, bagaimana kita nak buat dia? So, macam tadi juga kita letakkan sesiku set 45 darjah di atas sesiku T. So baru dah dapat garisan yang betul. Okey, so kita buat garisan merentasi titik A, maka kita dapatlah sudut 45 darjah. Okey, jadi soalan saya dekat sini, saya nak tanya Huzir. Kalau sebelah dapat 45 darjah, sebelah lagi dapat sudut berapa Huzir? Berapa tu? 135. 135. Betul cikgu? Macam mana dapat 135 macam tu? Macam mana tu? Teka kot. Huzir, agak-agak macam mana ya? 180 tolak dengan 45. Okey, so betul, 180 tolak, tolak 45 akan dapat 135 darjah. Jadi yang sebelah kiri itu 45 darjah dan yang sebelah kanan itu adalah 135 darjah. Okay, so dapat cikgu. Dua sudut juga. Dapat dua-dua sekali. Dapat dua-dua sekali. Sekali garis dapat dua terus. Okey. Okey. Alright, so seterusnya kita nak buat apa pula? Sudut 75. 75? Ya, tadi 30. 45. 45. Ini 70 pula. Sekarang kita buat 75. Okey, macam mana 75. Nak buat 75? Jadi, untuk buat 75, kita perlukan gabungan sesiku set. Gabungan? Ya, sebab kita tak boleh buat guna satu je sesiku set. Kita mesti bergabung. Alright, so kita mesti minta bantuan yang satu lagi. Maka kita letaklah kedudukan 45 darjah seperti yang sesiku set warna biru tu. Kemudian untuk yang 30 darjah, kita letak yang kedudukannya begitu. Dan akhirnya kita dapatlah garisan 75. Dia kena pakai dua cikgu? Ya, kedua. Sebab kita punya sesiku set ada 45, ada 30, ada 60 dan juga 90 sahaja. Okey. Kita tak ada terus 75. Mm-hmm. Okey. Dan akhirnya kita dapatlah garisan 75 darjah. Begitu caranya cikgu. Ya, begini caranya. Dan Afika bagi tahu saya berapakah sudut yang sebelahnya pula? Kalau sebelah dapat 75. Sebelah
Afiqah? Mungkin dia sedang mengira dekat situ. Okey. Oh, okey. Berapa Afiqah? Berapa jawapannya? Ya Afiqah, berapa? 105. Macam mana Afiqah dapat? 180 tu tolak dengan 75. Okey, jadi 180 tolak dengan 75, 180 tolak dengan 75 akan dapat 105 di sebelah kanan, di sebelah kiri. Manakala di sebelah kanan akan dapat 75 darjah. Oh, so dapat lagi 2. So dapat sekarang dapat terus. Berapa dah sudut kita dah belajar? Akasha, boleh tak bagi tahu saya dah berapa sudut dah kita belajar tadi? Berapa dah kita dapat? Dah berapa dah sudut kita dapat? 3. Tiga. Ya. Yeah. Ya, yeah, betul ke tiga, Akasha? Betul ke ni? Tiga. Tak yakin nampaknya tiga kot. Nampak. Kita dah kita buat 3 tapi kita dapat lagi 3. Kita dapat kembar kan. Jadi totalnya dapat 6 sudut dah kita buy 3 free 3 je. Buy 3 free 3 terus je. Tak payah susah-susah. Okey. Alright, terima kasih Akasha. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh saya tunjukkan kepada kamu untuk membina sudut daripada kosong sampailah 180 darjah. So kita ada 15, 30, 45, 60, 75 yang boleh dibina menggunakan sesiku set. Okey. So inilah antaranya 15 pun boleh. 15 boleh kan? Boleh. Sebab tadi kita buat 75 kan? Kalau 90 tolak 75 berapa Aiman? 15. 15. Betul juga. Ya. 15. Okey. So itulah dia. Kemudian kita tadi dah habis dah sudut-sudut yang kita dah belajar. Okey, sekarang kita nak belajar membahagi sudut pula. Membahagi sudut. Kepada samalah. Kita bukan bahagi sebelah besar, sebelah kecil. Macam lemang ingat. Kita bahagi mesti sama. Sebab ini kek tu. Juga. Ha? Kek boleh juga. Ya, pizza, pizza. Pizza lah. Pizza, lah. Alamak, pizza putih. Sedapnya raya-raya ni dapat pizza cikgu. Yes, sedap kan makan hari raya makan pizza. Okey, so kita nak bahagi pula pizza tadi kepada dua bahagian yang sama banyak. Macam mana? Macam mana nak bahagi kan? Okey, so langkah pertama kita bina lengkuk menyilang sudut A, B dan juga C daripada titik B tadi. Okey, kita gunakan jangka lukislah dekat sini. Kemudian kita akan dapat titik X dan juga titik Y. Seterusnya kita bina pula lengkuk daripada X dan juga Y. Okey, jejarinya sama. Kemudian kita akan dapat titik Z. Alright, so dapat titik Z. Last sekali kita gariskan daripada B ke Z, maka kita telah membelah pizza kepada dua bahagian yang sama banyak. Jadi tak payah gaduh-gaduh. Siapa dapat kalori banyak, siapa dapat kalori sikit. Sama-sama kalori kita dapat. Nanti kita nak belah pizza nanti, kena kira macam itulah. Bawa jangka lukis, potong pizza. Ya, betul. Boleh. Nak makan, kena kira macam tu. Betul. Redak gaduh Kak Long dengan Kak Cik ni. Kan? Ya, betul. Abang nak besar, adik nak kecil. Sekarang tak payah gaduh. Kita kira betul-betul. Kira precise. Betul-betul. Ya, tepat cakap dia. Adil dan sama. Ya, adil dan sama. Okey, so seterusnya. Macam mana pula kita nak pindahkan sudut? Kita ada yang asalnya ABC. Kemudian kita nak pindah kedudukan yang baru, dia bagi dekat BC tu. Macam nak pindah A? Macam mana nak letak A tu pula? Okey, bagaimana nak letak A daripada situ? Okey, yang pertama sekali kita bina lengkuk lah. Yang lengkuk penting dulu. Kat sini, lengkuk dulu. So, lengkuk daripada titik B, kita akan dapat kat situ lengkuk Q. Okey, dekat situ kita dapat lengkuk Q. Kita guna pula dekat tempat yang baru. Tempat baru dekat situ yang di sebelah kanan, gambar di sebelah kanan tu. Kita bina lengkuk dengan jejari Q juga. Kemudian, kita tanda pula daripada Q, bina lengkuk dengan jejari JP daripada titik Q. Kemudian, kita pindah sekali lagi. Okay? Kita pindah pula daripada Q, tanda pula dapat P kat situ. Dan akhir sekali, kita garislah daripada B, merentasi P, maka dapatlah garisan A, awak. Itu cara kita nak memindahkan sudut. Ya, kita nak pindahkan sudut. Kita nak pindahkan sudut caranya begini. Ini adalah kaedah geometri lah. Dia panggil kaedah geometri. Okey, cikgu. Jadi kita dah banyak dah belajar tentang sudut ni, cikgu. Ya, sudut. Kalau sudut ni tak betul, maka robohlah bangunan, cikgu. Ya, betul. Nanti Ferris pun bergerak nanti. Bergerak, cikgu. Bergerak tu, bergulik. Sampai ke bentong. Mungkin. Okey, cikgu. Kita berehat seketika. Mula-mula jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV,
KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey cikgu, sebab cikgu pakai baju lawa hari ni cikgu, ada murid-murid kita ni yang mengirimkan kad pun lawa juga. Untuk guru-guru kita yang kita sayangi. Kalau kita boleh tengok dekat sini kan. Wow, cantik tak? Ada bling-bling lagi cikgu. Meriah. Meriah cikgu eh. Lilak-lilak. Okey cikgu, dia tulis kat sini cikgu Puan Kamati. Dan kalau kita lihat dekat dalam ni cikgu, dia tulis hashtag terima kasih cikgu. Terima kasih kerana mengajar kami tentang adab dan ilmu sehingga kami menjadi orang yang berguna. Okey cikgu. Dan kiriman daripada Heshan SC Morgan SJKT Bukit Mertajam Prasekolah. Praceria. Terima kasih. Jangan memen cikgu. Prasekolah 5-6 tahun ni. Dah boleh buat dah cikgu ya. Tapi saya tengok sudut dia semua betul cikgu. Betul. Dari saya pun lurus nampak. Tak cikgu, susunan dia terlurus. Okey cikgu, terima kasih kepada murid yang mengirimkan surat kita pada hari ini. Kad cikgu ya, bukan surat. Okey cikgu. Tadi kita dah cerita pasal dia punya apa? Mau panggil cikgu? Sudutnya, kakinya. Tapi cikgu, kalaulah dia punya bulatan tu cikgu, dia tak nak pakai bulat. Dia nak pakai bujur cikgu. Boleh ke tidak? Pakai bujur. Okey, nak pakai bujur ni dia akan jadi berat sebelah nanti. Berat sebelah. Bila yang panjang tu lepas kat atas, yang pendek tu okeylah. Bila pindah yang panjang ke tepi, mungkin berat sebelah. Alamak. Jadi kira cikgu tolong ajarkan sikit cikgu macam mana kita nak buat bulatan ni cikgu. So nak pastikan bulatan betul-betul bulat. Betul-betul tak ada lonjong, tak ada ni sikit. Okey, so kita akan masuk yang ketiga iaitu bulatan. Ya betul cikgu. Okey, so bulatan ni kalau ikut definisinya lokus bagi titik yang bergerak dari satu titik yang tetap kepada satu jarak yang malar. Okey, itu adalah dia punya definisi lah. So kita pergi yang pertama lah. Ini adalah ciri-ciri bulatan. So dalam bulatan kita ada lilitan. Lilitan. Okey, lilitan yang bahagian paling luar sekali bulatan itu panggil sebagai lilitan. Kemudian kita ada diameter daripada hujung ke hujung melalui titik tengah dia, melalui pusat. Kemudian kita ada jejari. Okey, jejari adalah separuh daripada diameter. Okey. Separuh. Okey, kemudian kita ada sukuan. Kemudian kita ada sektor, kita ada tembereng dan juga kita ada perentas. Okey. Ini adalah ciri-ciri sebuah bulatan. Jadi kalau cerita pasal bulatan mesti ada semua benda ni. Kalau dia tak cukup salah satu ciri ni maksudnya dia bukan bulatan. Okey. So pelajar ada persoalan yang nak tanya ke? Silakan. Ada satu soalan yang tanya? Kalau tak tanya, saya tanya. Alright. Okey, Hafizah nak tanya apa? Senyum tu. Tak ada. Okey, Hafizah, sebab Hafizah tak nak tanya, saya tanya Hafizah. Sila juga. Okey, Hafizah, apa beza sukuan dengan sektor? Allah. Apa beza sukuan dengan sektor ni? Onkan mikrofon. Kalau sukuan dia ada sudut 90 darjah. Okey, terima kasih Afika. Kalau sektor? Kalau sektor dia tak kisah. Dia tak kisah apa tu? Dia punya sudut ada Okey, terima kasih. Juga? Betul. Mungkin agak nervous pada mula itu. Okey. So tahu. Kalau tengok tak nak tanya saya tanya awak. Okey. Sukuan dengan sektor apa beza dia? Kalau tengokkan dalam grafik ni pun kita tengok dalam sukuan kita ada gambar segi empat kecil itu. Itulah yang menunjukkan sebagai dia punya yang ni. Itu 90 cikgu? Itu adalah simbol 90 darjah. Alright. Jadi dalam sukuan, kalau katalah ada simbol tu maksudnya garisan itu adalah 90 darjah lah. Untuk sektor pula, dia tidak ada masalah lah berapa-berapa sudut pun. Kecuali 90 lah. Okey, itu sektor. Kemudian kita tembereng dan juga perentas. Okey, itu ciri-ciri bulatan. Okey, so kita nak masuk seterusnya
Sorry ya. Ah, okey saja jadi tu. Okey, macam mana nak tentukan pusat bulatan? Sekarang okay. Kita dah ada, kita beli kek. Beli kek je. Tapi macam mana nak potong betul-betul tengah? Kan kita nak potong kan? Mana tengah nak tentukan nak tengah? Nak start pada tengah je. Ya, macam mana tentukan betul-betul tengah dia? Okay. Macam mana ni? So, kita nak tentukan pusat bagi bulatan bagaimana? So, pertama sekali kita guna kena bina dua garisan perentas. Okey, garisan perentas ni sebenarnya tak kisahlah nak rentaskan ikut mana pun. Okey, so kamu lukislah garisan perentas pada lilitan bulatan, ada dua. Kemudian seterusnya, bina pembahagi sama serenjang pada setiap perentas. Dekat sini kalau awak nampak, dia dah gabungkan dah. Pada asal tadi kita belajar garis serenjang. Dekat sini dah ada, dalam bulatan dah ada garis serenjang juga dah. Sebab tu dia belajar asas dahulu. So, dah bahagi tadi, kemudian kita dapat pusat O. Persilangan garisan serenjang itu kita dapat titik O. Okey. So O itu adalah pusat kepada bulatan. Panjang je kan? Besar. Okey. Okey, so kalau nak potong kek, mulalah daripada O tu. Barulah semua akan dapat yang sama. Dah bergaris-garis pula. Macam ada pula cikgu. Kan kena guna jangka lukis pula. Tapi dah bergaduh cikgu, dah tepat kan? Janji jangan gaduh. Saya dapat bahagian saya banyak tu, maka banyak tu. Okay, tak kisahlah kek tu mungkin buruk dah kan akhirnya. Dah bertoreh-toreh tu. Janji dapat sama banyak. Okey. Alright, so itu adalah cara nak menentukan pusat bagi bulatan. Okey, seterusnya dah tak ada bulatan, dia bagi titik. Macam titik mana? Dia? Ya, daripada titik ni nak buat bulatan pula. Alamak. Macam mana? Macam mana ni cikgu? Macam mana nak buat bulatan bila dia bagi awak titik saja? Okey, macam mana nak buat? So langkah pertama sama juga, gariskan daripada P ke Q dan juga Q ke R. Tujuannya adalah untuk buat nak buat garisan PQ dan QR ni sebagai perentas. So dia macam back to basic baliklah. Okey, so dah dapat perentas, kita bahagikan garisan tersebut kepada dua sama serenjang. So dah dapat dah titik dah cikgu. Yes, pandai Man. So kita dapat titik tengah, dah dapat titik tengah buat apa? Maka bolehlah buat pizza. Pizza ke kek ke tak kisah. Okey cikgu. Okey, so kalau dapat macam cikgu, baik buat titik siap-siap baru buat kek. Tak boleh. Kita kena ada step-step dia. Kalau dah tengah terus pun susah juga kan? Okay. Dapat bulat je nanti. Okey. Alright. So, seterusnya. Ini kalau dia bagi awak tiga titik. Okey. Kemudian, dia bagi segi tiga pula. Tiba-tiba suruh buat bulat? Suruh buat bulat. Okey. Macam mana? Okey. Macam mana agak-agaknya? Saya nak tanya Akasha lah. Okey. Apa step dia Akasha? Agak-agaknya Akasha macam mana nak buat? Dia nak buat bulatan terterap lilit pada segi tiga. Akasha, onkan mic jangan lupa. Pilih dua sisi dulu. Dua sisi dulu. Okey, dua sisi lepas tu buat 90 darjah. Buat 90 darjah lepas tu. Berarti yang persilangan kat tengah-tengah tu jadi ni lah pusat bulatan. Okey, so cerita dia kena cari pusat. Pusat. Kisah dia kena cari pusat jugalah. Okey, so kita tengok. Sama juga. Kalau tadi, kalau masih ingat, PQ tu dah tak bersambung. Okey. So, yang ni dia dah siap-siap sambung, lagi senang kerja. Oh, tak lagi cepat dulu. Dah. Kita bahagi je sisi-sisi tersebut. Sisi segitiga bahagi, dapat dah O. Bila dah dapat O, dah nampak dah perjalanan pusat kita. Perjalanan menuju bulatan tu dah nampak dah. So, dah dapat O, dah tahu dah. Akan jadi bulatan. Tapi jejari dia dekat mana? Jejarinya kena ukur daripada O ke P. O ke P? Yes. Ataupun O ke R ataupun O ke Q. Mana-mana. Kenapa cikgu? Kenapa? Sebab bulatan tu akan lalu semua. So tak kisahlah kita ukur daripada O pergi P, O pergi Q atau O pergi R. Panjang kan? Jadi kita dapatlah bulatan yang kita mahukan. Okey cikgu. Daripada segitiga boleh jadi bulat juga. Yes, sangat. Daripada segitiga jadi bulat. Itu macam sporing kereta. Sporing kereta kan? Sporing kan macam-macam sekarang kan? Macam itulah. Okey. Pandai cikgu. Biasa orang lelaki je pada sporing kereta ni. Kita kena tahu semua. Kena tahu semua. Yelah, mana tahu nanti satu hari nak buat ring kereta cikgu. Mana tahu ni akan bekerja dengan BMW ke? Bekerja dekat kilang Mustang ke kan? Betul cikgu. Tahu kan? Alright. Okey. Ni seterusnya cikgu. Seterusnya, kita nak buat bulatan terterap dalam. Tadi bulatan dekat luar. Ini lain pula. Ini dekat dalam segitiga tu ada bulatan. Alamak, lagi susah ni. Okey cikgu.
So segitiga mesti berada dalam bulatan. Bagaimana nak buat dia? Okey. So kita dah belajar membahagi sudut. Okey. Okay. So membahagi sudut, kita bahagikan sudut tersebut. Dua sudut kat situlah P dengan Q saya bahagi, maka dapat O. Oh. Bila dapat O, dah tahu dah akan jumpa bulatan. Jumpa bulatan. Yes. Aha. Kemudian, okey, tapi sebelum buat bulatan, sebab kita nak dapat tepat, maka kita kena buat garisan serenjang daripada O ke setiap sisi PQ, QR dan juga PR. So dapatlah okay, A, dapat B dan juga C. So dah dapat, maka last sekali kita akan dapat bulatan. Okey, ha dapat bulatan, lambat pula dia keluar ha. Okey. Oh macam tu. Ha, so dapatlah bulatan dalam segitiga. Oh pentingnya cikgu kita mengetahui bagaimana sudut dan garisan ni ya, cikgu. Ya betul. Barulah kita boleh mencari bagaimana kita nak buat bulatan cikgu ya. Ya betul. Ha daripada okay, O O jadi bulat. O jadi bulat. Yes. Alright. Okey, so itu adalah cara-cara nak buat garisan, sudut dan juga bulatan. Okey. So yang terakhir sekali apa yang saya nak kongsi dengan pelajar-pelajar semua adalah contoh-contoh soalan lah. Okey. Okey. So kita ada dua bahagian. Yang pertama, saya bagi dulu soalan bahagian A. So soalan bahagian A, kita tanya pelajar lah. So namakan tiga sudut yang boleh dibina menggunakan kaedah geometri. Oleh kerana ada siapa yang tak jawab lagi ya? Hana lah, Hana Muhammad. Okey, bagi tahu saya satu sudut dulu. Sudut 30 darjah. Sudut 30 darjah. Terima kasih, Hana. Next, okay. Kita nak bagi panggil siapa? Hafizah. Hafizah. Hafizah dah. Asyik-asyik Hafizah. Tak nak lah. Nak Afiqah. Okey. Afiqah, bagi saya satu sudut. Sudut 60 darjah. Sudut 60 darjah. Dan last kali saya nak Huzair jawabkan. Apa sudut yang kita boleh bina menggunakan kaedah geometri? Sudut 75 darjah. Okey, very good. So sudut 75 darjah, 30 darjah. Kalau ikutkan kita ada lebih kurang banyak ni. Ada 6. Kemudian kita ada 90 darjah, ada 180 darjah lah. Okey, so kita ada 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135. Okay, ini boleh dibina menggunakan kaedah geometri ataupun menggunakan sesiku set. Oh. So kita tak perlu gunakan protector. Aiman dulu pernah guna protector? Saya suka je. Habis dia cucuk-cucuk meja. Okey, so ini adalah contoh soalan di bahagian A. Okey. Kita tengok pula soalan bahagian B. Okey, soalan bahagian B pula, dia beri kamu lukisan, kemudian dia minta kamu melukis. Okey. So untuk bahagian B kita memang perlu melukis. So dekat sini kalau kita tengok kan, kita kena analyse dulu soalan. So kita ada nisbah dekat situ, kemudian kita ada sudut. Ada sudut-sudut dan juga kita ada nisbah. Kita belajar nisbah, kita belajar sudut. Apa yang tak ada dalam ni? Apa bahagian yang kita dah belajar tapi tak ada dalam ni? Apa dia? Bulatan kot cikgu. Bulatan. Hafizah dia bulat, dia buat macam ni. Dia tak nak jawab, dia buat macam tu. Dia buat gaya je. Okey. Alright, so yang tak ada dalam ni bulatan sajalah. Yang lain semua ada. Jangan kata tak ada pula. Okey. So bagaimana nak buat? Pertama tadi kita dah nampak AE itu adalah garisan nisbah, iaitu nisbah 3, 2. Ingat lemang? Betul, cikgu. Lemang. Okay, so bagi jiran 3, kita ambil 2. So bahagikan dulu A kepada AE kepada nisbah 3 dan 2. Kita jumpa F. Kemudian, kita bina garisan condong daripada A sebab dia nak buat 75. Okey, kemudian kita bina pula garisan BF. Okay. Kemudian kita bina garisan 45 darjah, garisan 60 darjah. Dan akhir sekali kita dapatlah rajah yang lengkap. Wow, start daripada satu line je cikgu. Ya, daripada satu line kita nisbah dulu, kemudian kita guna sesiku set. Okey cikgu, yang penting cikgu tak boleh agak-agak. Tak boleh, kita mesti tepat. Okey, seterusnya cikgu. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya saya tanya pelajar lah. Okey, sila cikgu. Okey, pelajar. Mana pelajar? Okey, so dia nak jawab. Okey, Nur Dini. Macam mana nak bina sudut 75 darjah? Bagi tahu saya. Macam mana nak buat 75 darjah? Nak buat 75 darjah? Ya. Nak guna kaedah geometri ke kaedah sesiku set? Dia tanya kita pula. Saya tanya boleh guna cara apa? Kalau nak buat guna sesiku set, kena guna dua-dua sesiku set. Okey. Gabungan apa? Gabungan
gabungan sudut 30 darjah dengan 45 darjah. Okey, so 30 campur 45 akan dapat 75. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih, Dini. Mungkin sedikit cikgu, kata-kata akhir cikgu. Sedikit okay. je. Daripada saya, terima kasih kerana Mas menonton saya sambil makan lemang kat rumah kan. Jangan lupa ya, nak bahagi lemang tu gunakan kaedah nisbah. Betul cikgu. Yes. Saya pun nanti balik nanti nak beli sesiku set cikgu. Supaya mudah nanti saya nak potong kek dekat rumah nanti. Okey, terima kasih cikgu. Alright, dan terima kasih kepada murid-murid kita daripada SMK Sulaiman Bentong Pahang. Nanti kalau dah habis PKP nanti datanglah rumah beraya ya. Tapi sekarang ni duduk di rumah ajalah. Okey cikgu, kita dah berada di akhir siaran. Terima kasih cikgu. Terima kasih murid-murid. Kita undur diri dulu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Saya Wong Kei Xuan, ibu kepada Tang Tianfu. Harapan saya untuk anak saya SPM 2021 adalah berusaha mendapatkan keputusan yang cemerlang dan berjaya mengecapi impian hidupnya. Akhirnya, ibu akan sentiasa menyokong Tianfu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya bapa kepada Muhammad Ali Safwan binti Gifli. Ingin menyampaikan harapan saya terhadap anak saya dalam subjek GKT. InsyaAllah anak saya akan berjaya dan maju jaya walaupun pembelajaran zaman sekarang berbeza dengan zaman saya dahulu. Namun saya yakin anak muda zaman kini boleh mula melangkah sedikit demi sedikit agar mereka memperolehi kejayaan di masa hadapan.